أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran hari ini berbeda dengan lebaran tahun sebelumnya, karena kita dituntut untuk lebih berhati-hati, menjaga kesehatan kita, dan juga batasi pergaulan sosial kita, karena situasi saat ini berbeda dengan sebelumnya. Untuk itu kami berharap masyarakat untuk tetap menjaga diri, keluarga, dan lingkungan kita agar tetap tidak terjangkit wabah COVID-19 dengan tetap menerapkan standar kesehatan, protokol kesehatan. Semoga kita bisa melalui wabah ini dengan lebih baik dan kita mencapai apa yang kita harapkan bersama. Dan dalam suasana Idul Fitri, kami atas nama pimpinan dan staf mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siamana wa siamana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.